Selamat pagi teman-teman, kita mau nginstal PC. Ini PC-nya, ini motherboard-nya H61 Asus. Nah, kita mau masuk BIOS dulu ya. Control Alt Del itu restart. Control Alt Del. Oke, siap-siap Del. Masuk BIOS dulu, Jas. Del aja, Jas. Oke, Del. Nah, ini dia. Ini tampilan BIOS-nya ya. Nah, kita masuk ke sini, Jas. Tanda panah ke kanan, Jas. Nah, di sini kita mau nginstal Light Flash Disk. Nah, seperti biasa kan ada dua hard disk nanti ya, hard disk yang asli sama flash disk. Hard disk drive sini, Jas. Enter. Nah, ini di enter yang first, yang atas. Yang atas di enter. Nah, itu arahkan ke flash disk Philips. Enter. Nah, sudah escape. Escape atas, pojok kiri atas, pojok kiri atas. Nah, ini first boot-nya ya. Jadi first boot-nya, oh ini second ini. Yang atas yang first atas, enter. Ganti ke Philips. Enter. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kita mau install first boot atau pembacaan pertama itu harus ke flash disk. Nah, ini sudah kita atur hard disk-nya ke flash disk, first boot-nya sudah ke flash disk. Kalau sudah F10. Enter. Nah, nanti siap-siap spasi, Jos. Siap-siap spasi. Oke. Coba kira-kira sudah jalan apa belum nih, Jess? Ini proses instalasinya ya. Kita lagi ada di Javacom Jember. Ini nginstal Windows 10 apa, Jess? Nah, Jess, enter, Jess. Bentar. Bahasa Inggris ya. Terus di next, install now. Nah, ini ada partisinya ya, sudah ada datanya, jadi hati-hati. Yang kita delete nanti chain-nya. Nah, ini I don't have. Nah, ini kita pilih yang Pro ya tadi ya, 64 Pro. Next. Nah, nanti yang terpenting partisi ya, seperti biasa. Oke, custom. Nah, ini dia, ini data sama multimedia. Jangan di delete ya, Jess. Yang kita delete yang atas sama yang bawah. Kita delete yang sistemnya dulu. C-nya kita delete. Kalau sudah di new. Apply. Oke. Nah, jadi data sama multimedia aman. C-nya sudah kita delete, terus kita install lagi. Sekarang di next. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti nginstal driver sama aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.